Ya, pas tanggal 1 ya, pas hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 pukul 4.30. Di situ pada saat itu hujan deras. Kalau dari kemarin juga sudah hujan ya, dari tanggal 31 sudah hujan. Pun pada saat itu hujan sangat deras, betul ada apa? Ada petir lah gitu ya. Jadi menurut informasi yang terdekat ya seperti itu. Jadi langsung bruk begitu saja, tidak ada ini. Ruang ya satu unit bangunan terdiri dari 3 ruang kelas, 1 ruang guru dan 1 ruang IT. Matang apa? Luar biasa, masih sekolah juga di sini. Nanti sementara ini di Bandar, tapi nanti kita bantuan, beri bantuan dengan dari KKN itu untuk segera mengakulitas KAD bisa sekolah lagi di dalam ruang. Baik, terima kasih. Adik-adik mohon sabar ya, dan rajin belajar ya. Mari sampai ketemu lagi ya adik-adik. Sudah berencana dan akan melakukan tunjangan khusus bagi para guru-guru yang terdampak banjir dan hujan dan badai ini diberikan selama 3 bulan. Karena menurut kami ini kesejahteraan guru itu sangat penting dan pada saat ini masa transisi yang sangat sulit untuk membantu orang tua, membantu anak yang beradaptasi terhadap bencana ini, maka kami memberikan tunjangan ekstra bagi para guru-guru. Dan terkait rehabilitasi sekolah juga, kami akan berkoordinasi dengan melibatkan Pemda, BNPB, dan Kementerian PUPR.